ini gue akan ngebahas soal Marc Marquez. Ini ada helm spesialnya Marc Marquez bersaudara Marc Marquez dan juga Alex Marquez di GP Jerez Spanyol. Kemarin memang sudah dipakai ya sama Marc Marquez dan juga Alex Marquez helm spesialnya mereka. Seperti apa? Kita lihat dulu ya. Ini ada helmnya Marc Marquez yang berwarna merah. Di sini desainnya itu ada berbagai gambar ya, kayak misalkan gambar tim medis, kemudian juga ada seniman, kemudian juga alat musik dan juga lain-lainnya. Nah, ini Marquez mengaku kalau desain ini didesain sendiri sama Marc Marquez dan juga Alex Marquez saat mereka karantina di masa pandemi corona di rumah mereka ya di Spanyol. Daripada bingung-bingung kayaknya gitu, mungkin dia punya ide tercetuskan untuk membuat desain di helm spesialnya mereka. Nah, helm spesial ini ada maknanya. Bukan cuma gambar-gambar doang atau desain-desain doang, tapi di sini Marc Marquez dan juga Alex Marquez mengharapkan gitu ya. Kalau desainnya ini yang kayak misalkan tim medis, kemudian juga politisi, seniman, dan semua pihak untuk bersatu melawan pandemi virus corona. Marc Marquez dan juga Alex Marquez bilang kalau apapun hasilnya, mereka menang atau enggak, atau naik podium, atau crash, atau gimana gitu di GP Jerez, mereka setelah balapan mereka akan melelang helm spesialnya mereka ini. Y lo importante de este casco, sea cual sea el resultado, domingo saldrá a subasta y todo lo recaudado irá para Cruz Roja Responde y así aportar nuestro granito de arena. Y como dice el casco, pushing our head together, esto lo vamos a vencer. Wah, keren banget ya Marc Marquez dan juga Alex Marquez, bukan cuma memikirkan penampilan di balapan MotoGP, tapi juga memikirkan sisi kemanusiaannya. Gimana komentar kalian?